Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai sama judulnya, kali ini gue bakal nge-review salah satu produk yang ini emang udah banyak banget yang suka banget, cuman jarang di-review orang di YouTube. Jadi banyak kan mereka reviewnya itu di blog atau nggak di blognya Female Daily. Makanya di sini gue coba untuk memberikan review sesingkat-singkatnya. Yang pertama, ini dari Ryosken Skin Repair. Oh, produknya gue lupa gue kenalin. Sebenarnya dia ada beberapa ukuran sih, ada yang jar sama yang tube gitu yang gede banget kayak body lotion, sama yang kecil ini. Setahu gue sih ada berapa waktu itu, ketiga atau berapa. Nah, kenapa gue suka banget sama dia? Karena dia benar-benar ngelembapin kulit, benar-benar enak banget. Jadi teksturnya, lagi-lagi teksturnya dia enak banget. Dia warnanya seperti putih susu kayak gini sih. Nah, kalau dibaurin dia bakal cepet banget resap dan sama sekali apa ya, nggak ditimpa primer atau foundation pun kayaknya ini nggak apa-apa banget gitu. Enak banget, lembut banget. Dan klaim dia adalah untuk memberikan kelembaban atau memperbaiki kelembaban kulit dalam waktu 4 hari. 40 hari, oh my god. 4 hari ya, say. Jadi emang bener banget kerennya. Jadi waktu itu ceritanya gua kehabisan krim. Gua lari ke Guardian. Di Guardian gua enggak melirik sama sekali, ini enggak. Dan gua pindah lagi ke Watson. Gua nyari lagi. Dan gak ketemu lagi, akhirnya gue balik lagi. Dan baru ketemu dia. Kenapa? Gue liat di raknya dia cuman 12.000. Waktu itu lagi promo. Parah banget, makanya gue akhirnya, ini krim 12.000, krim apaan coba? Krim apaan 12.000? Ini kayaknya krim paling murah yang pernah gue coba. Tapi ini bagus banget gitu. Nah, yang gue bingung dia sebenarnya buat apa? Buat body lotion atau buat wajah? Soalnya dia ada yang jar, ada yang gede banget, ada yang ketup gitu, terus ada yang kecil ini. Makanya gue kayaknya lucu banget 25 mil sebenarnya buat apa gitu. Dan dia gak ada sama sekali bacaannya untuk body lotion atau dia untuk wajah. Yaudah, akhirnya gue pulang ke rumah, gue nyobain dia dan gue suka banget 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 banget. Dan gue lihat reviewnya di blognya Filma Daily, blognya orang lain juga, mereka suka banget. Dan ada juga yang pakai di wajah kayak gitu. Untuk kandungannya sih kayaknya ada aloe vera, ada juga. Setahu gue emang kalau produk yang melembabkan itu ada pantenolnya, sejenis vitamin B5 atau apa ya, gue juga bingung. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Gue nggak tahu ini bahan apa yang bikin dia benar-benar lembab. Mungkin dari olive, ya, olive-nya. Ada minyak zaitun ya. Oke. Tapi sayang di sini masih ada profil parabennya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Gue suka banget. Gue suka banget. 12.000 ya, untuk sekecil ini bagus banget. Gue udah pakai ini selama 3 bulan lebih. Ini gak habis-habis, ini masih ada. Jadi repurchase atau enggak, yes, gue bakal cari dia. Sebenarnya sih gue gak terlalu care sama namanya krim, gak terlalu care, karena menurut gue fungsinya cuma untuk ngelembapin aja gitu, mengunci semua essence dan serum gue. Jadi gue gak terlalu pedulin itu apa fungsinya, asal dia bisa ngelembapin, udah kayak gitu sih sebenarnya. Makanya gue cari jenis krim termurah. Ini gue dapet, ini kayaknya terima murah. Cuman 12.000 rupiah. Oh my god. Udah, itu aja untuk efek negatifnya. Gak ada. Di kulit sensitif gue gak ada sama sekali. Dia gak peri-peri sama sekali. So, ya itu aja singkat dari gua, semoga berguna. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, semoga berguna video gua. Dan bye.